أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على من فيه أسوة حسنة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد Akhwat fillah, para jamaah yang dicintai Allah, disayangi Rasulullah, disayangi Aulia Allah, disayangi para ulama, juga disayangi saya yang bukan ulama. Mau kan disayangi sama Akbar Zahid? Hari ini kita mengangkat tema beragama dengan cinta. Untuk mencapai kepada Allah harus melalui Rasulullah. Untuk mendapatkan cintanya Allah harus pula mendapatkan cintanya Rasulullah. Hidup ini memang harus ada cinta. Karena love is the power of life. Cinta itu kan kekuatan dalam hidup. Saya sering sampaikan, hidup tanpa cinta taman tak berbunga. Baik, begitulah kata para ulama. Memang hidup tanpa cinta bagaikan sayur tanpa garam. Hidup tanpa cinta bagaikan bantal tanpa iler. Bahkan hidup tanpa cinta itu bagaikan hidup tanpa upil. Hati yang kosong dari cinta itu akan mengeras, membeku, dan membatu. Sulit menerima nasihat, sulit mendapatkan rahmat, sulit mendapatkan hidayah. Bahkan tubuh jasadiyah kita ini kalau nggak dapat sentuhan-sentuhan cinta, maka jadinya hidup segan mati. Yuk kita buktikan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama kita bersolawat terlebih dahulu. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya sama-sama. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مبتحني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير اللهم صل على سيدنا محمد.
Ini hari keberuntungan buat kita. Amin. Ini hari kebahagiaan buat kita. Amin. Kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kita bisa hadir di sini ini karena dipanggil Allah, dipanggil sama Rasulullah. Amin. Maka meskipun rumah majikannya jauh, sorry ya, bukan rumahnya. Sering dengar sendiri. Omah keluarga, omahku kediri. Dan di sini ini rumah majikanmu, tapi sering kamu akui sebagai rumah. Meskipun rumahnya jauh, yang bisa sampai ke majelis ini, karena memang dipanggil Allah, dipanggil sama Rasulullah. Tapi kalau nggak ada panggilan dari Allah, nggak dipanggil sama Rasulullah, meskipun rumah majikannya juga. Yang gak ke majelis ini ke Victory Park sana atau ke mall jalan-jalan atau ke tempat-tempat wisata main-main macam-macam kayak gitu, bahkan tadi saya sempat lihat ada yang sosor-sosoran. Itu namanya homo homonilupus, manusia memakan manusia. Nah, itu kumian yang berubah jadi Dracula. Mudah-mudahan hadir kita di majelis ini bisa menambah iman kita semakin kuat. Amin. Takwa kita semakin sempurna. Amin. Akhlak kita semakin mulia. Amin. Ibadah kita makin istiqomah. Amin. Kehidupan kita makin barokah. Amin. Mohon maaf mungkin tadi nunggunya agak lama. Ya. Saya hari ini dipaksa untuk mengisi 3 sesi. Jadi tadi di masjid 2 sesi karena sesi siangnya ustadznya nggak bisa datang, sehingga saya dipaksa untuk mengisi. Ini tadi lari-lari ke sini naik MTR. Sampai ke situ kan ya harus istirahat dulu sebentar, sekedar minum dan disuguhi buah. Itu pun nggak saya makan. Ya, saya sudah kangen banget sama situ. Makanya saya langsung lari naik ke atas panggung, subhanallah. Ini sama-sama. Ini tadi saya disuguhi buah macam-macam. Saya kok jadi teringat ada beberapa buah yang bisa kita jadikan sebagai obat penyakit hati. Yang akhir-akhir ini marah sekali menyerang makhluk-makhluk seperti ini. Nah, buah itu satu namanya buah markisa. Itu obat banget, markisa artinya mari kita sabar. Menghadapi hidup di zaman seperti ini, nah kita harus punya obat namanya markisa, mari kita sabar. Di sebelahnya tadi saya juga dikasih suguhan stroberi. Nah, stroberi itu artinya selalu introspeksi dan beri ini apa? Masa beri kok diri? Ini orang ngerti aja temen. Isi stroberi selalu introspeksi. Ini kan stroberi langsung dibaca diri. Kocak cocok cahayu. Stroberi selalu introspeksi, belajar rindu. Ada juga di sebelahnya tadi, itu obat. Kita harus selalu introspeksi, artinya mawas diri. Kita ini siapa? Kita ini di mana? Kita ini sedang apa? Ini harus selalu kita introspeksi. Nah, berinya belajar ridho. Belajar menerima hidup apa adanya, qanaah, tetap melakukan yang terbaik. Ada lagi buah yang bisa menjadi obat namanya salak, artinya selalu berakhlak. Salak yo namanya gantung-gantung no.
harus selalu berakhlak. Ada lagi jeruk, jangan berbuat buruk. Ada lagi obat penyakit hati, buah namanya pisang, bahasa Inggrisnya degedang. Pisang itu artinya pantang, iri, sombong, dan angkuh. Bukannya tak paske. Mikir sembarang ini mikirnya. Yo yo. Ada lagi buah melon, itu harus selalu menolong orang lain. Apa nih siapa sok melon menolong orang lain? Lepas. Tadi otakku sudah nyaut. Ini namanya kena penyakit mentimun. Menuntut ilmu jangan melamun. Ini tadi gak mendengarkan kata-kata saya, dia terpana memandang saya. Talas, semangatnya tak ada kata malas. Saya baru-baru ini kalau di Indonesia kan kasih instruksi kepada para jamaah. Kalau di Indonesia itu ada instruksi dari Kementerian Informasi, Kementerian Kominfo itu loh, komunikasi dan informasi loh, informatika, komunikasi dan informasi itu bahwa semua SIM card itu kartu seluler, bukan seperti kartu HP loh. Ayo omong. Semua itu harus dilakukan registrasi ulang. Kalau sampai pada batas waktu yang ditentukan tidak melakukan registrasi ulang sesuai dengan data yang akurat, tepat dan benar, sesuai dengan nomor induk kependudukan dan nomor KK, nanti akan diblokir. Kalau sudah diblokir, nggak bisa dipakai, namanya diblokir. Nah, itu kartu dunia loh itu. Itu SIM card dunia, terlebih SIM card akhirat kita harus diregistrasi ulang secara kontinu, secara istiqomah. Kalau tidak melakukan registrasi ulang, maka SIM card akhirat kita juga akan diblokir. Kita akan diblokir dari rahmat Allah. Kita akan diblokir dari hidayah Allah. Diblokir dari barokah, maghfirah, ridha Allah. Diblokir dari syafaatnya Rasulullah. Bahkan diblokir gak bisa masuk surga. Na'udzubillah min. Maka harus melakukan registrasi ulang kartu akhirat kita. Bagaimana caranya? Tolong perhatikan. Ini ada himbauan dan instruksi dari Anwar Zahid. Oh, ngece. Gak apa-apa, aku diajak nyatanya yang menunggu aku, jamahnya juga terbentuk. Registrasi ulang kartu akhirat itu tergantung jenis kartunya. Kalau di Indonesia ya, ini saya Indonesia dulu, yang pegang kartu Telkomsel, nah registrasinya juga harus pakai Telkomsel. Terus lakukan komunikasi selalu. Komunikasi dengan Allah melalui zikir, ibadah, dan amal-amal sholih. Komunikasi dengan Rasulullah melalui berbanyak sholawat, melalui ittiba', mengikuti sunnah-sunnah beliau. Komunikasi dengan sesama manusia melalui ibadah muamalah yang baik. Telkomsel, terus lakukan komunikasi selalu dengan baik. Yang kartunya Indosat, intensifkan doa, usaha, serta tawakal. Ini tiga kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Doa, usaha, tawakal. Maka pas Indosat, intensifkan doa, usaha, dan tawakal. Yang kartunya simpati, harus punya simpanan amal sebelum mati. Yang kartunya mentari, harus meningkatkan takwa setiap hari. Salah nol. Ada yang pakai kartu AS, itu singkatannya AS, berarti amal soleh, harus selalu meningkat. Ada yang kartunya XL, ini harus ekstra lillah. Segala sesuatu harus didasari karena Allah. Ada yang kartunya EXIS, ini registrasi ulangnya agak susah. Apa nih sih guys? EXIS.
ekstra istiqomah. Susah, istiqomah itu berat. Maka yang pakai kartu IM3 sekarang, ini harus IMMM, iman mantap manfaat maslahah. Itu biasanya pakai smart friend, maka itu harus semangat takwa pasti keren. Nah kalau di sini pakai kartunya smartun, nah, semangat takwa tetap santun. Teriak-teriak macam-macam sih, gak kena itu tetap santun, ciri khas keindonesiaan kita harus tetap kita pertahankan, harus tetap kita lestarikan, harus tetap kita jaga dimana kita berada. Makanya itu tujuannya rekanan, rebut kebahagiaan nanti di akhirat, sekarang sorong jadi babu. Kita pakai rekanan, rebut dan rengkuh kebahagiaan nanti di akhirat. Ya, senyum, lemah lembut. Mesti apa saya ngerasa nih? Mesti kalau ini telat dulu. Aku ingin tenikin mulai jam 1. Aku jawaban gue endek, saya ngokon. Dan kalau udah bisa jadi orang yang baik, jangan berpura-pura baik, apalagi sok baik. Tapi hidup itu harus selalu lebih baik menuju yang terbaik. Itu kalau sudah begitu, jangan melayang karena pujian, jangan tumbang karena cacian. Dipuja jangan besar kepala, dicaci jangan kecil hati. Itu baru perempuan tangguh kayak gitu. Namanya Wonder Woman. Kalau pendekar lain. Ini kita lagi berada di satu majelis yang luar biasa. Oleh Rasulullah majelis kayak gini kan disebut Taman Surga. Amin. Ida marortum biriyadil jannah fartaun. Ketika kalian mendapati ada taman-taman surga, maka ikutlah kiprah di dalamnya. Meskipun itu pakai modal beli tiket. Meskipun itu nanti ada infak masuknya, ya justru itu akan memperbesar pahala dan memperbesar kemungkinan untuk berada di taman surga beneran. Amin, memang golak banget. Itu loh, yang $500 yang memang. Kenapa disebut Taman Surga? Ya, karena satu, di majelis kayak gini, ini bisa mendekatkan hati kita untuk mencintai Allah. Itu sementara ini urusan-urusan dunia hilang pada bayang di majelis kayak gini. Ya, pokoknya BH sentali ini pedang terus orang kepikir. Urusan dunia itu. Kok mana karena muda? Jika muda ya orang kena di Surabaya sikit. Itu gak kepikir, jadi bisa mendekatkan hati kita untuk lebih mencintai Allah. Terus di majelis kayak gini, ini adalah kumpulan orang-orang baik. Setidaknya orang yang kepingin jadi baik. Amin. Ada soalnya yang mau pakai jilbab ketika di pengajian toh. Saya kue stok loh, saya ditaruh intil jadi. Kalau saya ngomong mau pedo, dan ngomong lanang yang tol ngono gitu.
baik. Amin. Maka kalau berkumpul dengan orang baik, insya Allah bisa jadi baik. Amin. Simple saja. Saya kasih contoh ya. Kalau Anda ingin jadi langsing, jangan tersinggung dulu. Jangan tersinggung dulu. Bagi yang merasa gemuk, udah bahasanya gak enak. Yang merasa ambang, kalau Anda ingin jadi langsing, gak perlu susah-susah diet yang menyakitkan. Gak perlu. Cukup Anda duduk bersebelahan dengan orang yang lebih berbobot. Maka Anda akan kelihatan langsing. Saya ulang. Kalau Anda ingin kelihatan langsing, gak perlu repot-repot, susah-susah, diet yang menyakitkan, sampai dipeletet-peletet, pakai legging, pakai kemben, pakai senam, macam-macam. Gak perlu sakit itu. Ada cara praktis, gimana? Anda duduk bersebelahan dengan orang yang lebih berbobot. Anda akan kelihatan. Maka, untuk bisa menjadi baik, sebagaimana contoh yang saya sampaikan, untuk menjadi langsing gak perlu diet yang menyakitkan, ngapain meloro awak, cukup duduk bersebelahan dengan orang yang lebih berbobot, maka Anda akan jadi langsing. Maka untuk menjadi baik, gak perlu menjelek-jelekkan orang lain, cukup kita berbuat lebih baik dari mereka, maka pasti kita akan menjadi baik. Sorry ya, untuk menjadi harum, Anda gak perlu beli parfum Eropa yang mahal-mahal, gaji mulut itu. Yorang kenyek. Daripada dipakai beri parfum yang mahal-mahal, mending pakai untuk sedekah, bantu pesantren, bantu yatim. Ada cara praktis, Anda gak usah capek-capek keluar biaya. Gimana caranya? Telaten ono lungguh no bakule. Ya ada telaten duduk di penjual parfum. Duh, gak percaya. Gak perlu keluar duit banyak untuk beli parfum yang merek Eropa lah. Tidak cukup Anda telaten duduk dekat sama penjual parfum, maka Anda akan harum. Bahkan ada orang yang gak punya duit, tapi dia keliling sebentar, subhanallah, yang tadi jemburis berubah, make up cantik luar biasa. Dia soalnya keliling nonggone penjual make up. Kemudah nanti duit kemarin yang bakal kemudah jajar nyoba lipstick kan gak ada duit kemarin yang bakal lipstick nyoba akhirnya komplit. Halo, untuk bisa mendapatkan buah jeruk ya, kalau gak punya duit apa gak bisa makan jeruk? Bisa. Caranya gimana? Mepet tau bakul? Bakulnya nyawang raimu. Oh melas. Akhirnya melas. Ini jelas agak berduit gitu. Tapi pengen jeruk, aku kurang duit. Akhirnya melas kok disikar. Dikasih. Itu loh maksudnya.
majelis kayak gini, saya yakin dibacakan zikir, dibacakan sholawat. Nah, dengan zikir, dengan sholawat, ini akan menyambungkan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa mencintai manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah bisa mencintai Rasulullah, maka hati kita akan terdorong, tergerak untuk bisa mengikuti dan meneladani perilaku-perilaku Rasulullah. Kalau sudah bisa meneladani perilakunya Rasulullah, pasti kita akan mendapatkan anugerah dua hal yang sangat istimewa. Apa itu? Satu, kita mendapatkan cintanya Allah. Dua, kita mendapatkan ampunan dari Allah. Ini kan cocok dengan ayat yang sering dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan oleh Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Dengan mengikuti aku, Allah pasti akan mencintai kalian. Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Artinya, akhwat fillah para jamaah, untuk mendapatkan cintanya Allah, untuk mendapatkan ampunannya Allah, kaifiahnya, caranya harus mengikuti Rasulullah. Ini yang biasa disebut dengan mengikuti sunnah Rasul. Rumus sunnah Rasul pikirannya terus malam Jumat. Montok lah mesum. Pane apa ne? Itu loh salahnya. Sunnah itu kan tradisi. Rasul itu Kanjeng Nabi, berarti sunnah Rasul itu tradisinya Kanjeng Nabi yang dilakukan oleh Rasulullah. Loh kok cuma diartikan malam Jumat bermonoan? Pelecehan ini namanya. Sunnah itu bisa ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, perilaku Rasulullah. Itu menjadi sunnah. Ketemu seakidah mengucapkan salam, saling mendoakan, itu sunnah Rasul. Melakukan kebaikan, mendahulukan yang kanan, sunnah Rasul. Mengawali dengan basmalah, sunnah Rasul. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, sunnah Rasul. Selalu melanggengkan wudhu, sunnah Rasul. Loh kok cuma diartikan malam Jumat? Dosa. Akhir kubah. Kita tentu kalau melihat amal kita, ibadah kita, rasa-rasanya berat, tidak bisa dijagakan. Pernah merasa protes, ngomong terus dipikir. Kalau bareng atau kalangan akademis ya, kita pakai bahasa kampus. Kalangan akademis, ini kan kalangan jemburis. Bahasanya kayak gini aja. Tentu pelecehan Bapak. Dengan mencintai Rasulullah, meneladani Rasulullah, kita berharap dapat syafaatnya Rasulullah. Syafaat itu artinya pembelaan. Disyafaati Rasulullah itu artinya dibelani Rasulullah. Besok di akhirat itu mestinya neraka. Wong pancene kumyan. Iya. Sorry ya, sorry sebentar. Kumyan yang bagaimana ini masih koma. Sensitif banget sih. Kumyan tapi sholatnya gak bener. Terus gelek ngaku si majikan. Anggitku pengen majikan.
aku orang Islam terus gua hapusi terus orang dosa kok ngimpun. Kuyo tetep berlaku hukummu. Akhirnya wis ringkes ae. Di akhirat nanti disidang sama malaikat gegeran. Sing sampean rumangsa pantes menuju swarga. Padahal perhitungane malaikat neraka. Gegeran. Aku swarga malaikat desa neraka. Swarga neraka. Swarga neraka. Ribut. Rasulullah datang. Kenapa malaikat? Eh, ngapunten kanjeng Nabi, mohon maaf. Ini umatnya jenengan. Iya, jelas. Itu yang padu ya kalau mau tanda. Tandanya yang RCTI. Rezeki Cina Tenaga Indonesia. Sampai misalnya SCTV. Sugai Cina Tenaga Pembantu. Rasulullah bilang, eh malaikat ini mau tak bawa ke surga. Lu gak bisa Rasulullah, ini perhitungan amalnya harus neraka ini. Dah, ini orang cinta banget sama aku. Kok tahu? Nah iya, dia waktu kerja di Hongkong itu dia sering ikut majelis, sering ikut pengajian. Dia itu bela-belain ganteng loh. Bahkan tiketnya beli terus, dia ngasih infaknya gede. Sebelahnya yang cuma $5 lah itu nanti urusan berapa? Itu pasti di atas 100 itu kalau ngasih. Kemudian pokoknya nggak percaya toh. Medin itu tandanya. Kalau nggak percaya berarti medin. Dan terus akhirnya ringkes saya dibelai sudah mesti belum gajian. Aku ngerti lah gajianmu tanggal muda ngerti. Aku mau sekolah setek belum bisa. Berdoa kau mau boh panggil kita pemelecek ini. Mohon maaf ya, mohon maaf dibelani sama Rasulullah. Nah ini namanya disyafaati. Siapa? Seluruh umatnya Rasulullah ini dapat prioritas syafaatnya Rasulullah. Yang nurut, yang nurut sama Rasulullah dibela nih sama Rasulullah. Rasulullah itu kalau sama umatnya sayang bingit banget. Itu belum seberapa sayang bingit sampai beliau mau wafat itu yang disambarkan itu bukan keluarganya, bukan istrinya. Umatku bukan kok istriku anakku gendaan, gendaan. Oh, gendaan, Pak. Tahu, nanti pamer gendaan, nanti tahu. Umati, jadi sabar ini umat. Ya Allah, nasib umatku bagaimana nasib umatku? Udah di pembantu yang ngapusi ya. Saking sayangnya, dan cuma ini, halo, ada tiga golongan umat Muhammad yang besok di akhirat tidak akan pernah bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, ketemu sama Rasulullah, bahkan gak bisa menatap wajah Rasulullah. Ben, saya mencicil kafe kok. Saya mau sendirian untuk mencicil kafe sampai ni apa? Jam berapa? Berarti nantinya kita terus. Sudah janji, pokoknya kau nanti mau kafe. Kau biasanya mau kafe, mau kentok, mau nanti mencicil. Beres? Beres. Ayo.
Allahumma shalli ala Muhammad. Ada tiga golongan manusia yang besok pada hari kiamat tidak akan pernah bisa berjumpa dengan Rasulullah, bahkan memandang wajah Rasulullah saja nggak bisa, apalagi dapat pembelaan, apalagi dapat syafaatnya Rasulullah, mau ketemu aja enggak. Ini berarti tidak digapai sama Rasulullah, tidak digatekkan sama Rasulullah. Nah ya, bahasa Inggrisnya ketireken. Kesuwen lagi ya. Siapa saja mereka? Besok di akhirat tidak akan pernah berjumpa dengan Rasulullah, gak akan bisa menatap wajah Rasulullah, ada tiga. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah dari tiga kelompok ini. Yang pertama, tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua, tarikus sunnati, orang yang meninggalkan sunnah-sunnahku, kata Rasulullah. Yang ketiga, man dzikirtu indahu wa lam yusalli alayya, orang yang ketika mendengar disebut namaku tapi gak mau berdoa sholawat atasku. Jamaah sekalian, sholawat itu luar biasa, sama dengan bersedekah, subhanallah. Sholawat itu istimewa, ibadah yang sangat istimewa. Cukup untuk mengungkap keistimewaan sholawat. Coba, sholawat itu beda dengan ibadah yang lain. Saya kasih contoh sederhana aja. Halo? Allah memerintahkan manusia untuk sholat, manusia mengerjakan sholat. Allah gak ikut sholat, mengkontrol. Iya, Allah cuma merintah doang. Oh gaya nih berdua-dua lali-lali ini tuh ngaji di Jakarta ngerti lah ngaji. Allah memerintahkan sholat, manusia sholat, Allah gak ikut sholat, ngomong-ngomong. Allah memerintahkan puasa Ramadan, kita lakukan puasa Ramadan, Allah gak melu poso. Tahu belum itu sih Allah melu poso? Enggak, cuma perintah aja. Allah memerintahkan kita berzakat, kita bayar zakat, Allah enggak ikut zakat, hanya perintah aja. Allah memerintahkan manusia untuk berhaji, berumrah. Ya, manusia yang mampu haji, umrah. Allah enggak ikut haji, enggak ikut umrah, enggak mengerjakan haji, mengerjakan umrah. Tapi coba perhatikan, Allah memerintahkan manusia, umat mukmin untuk bersolawat. Allah juga bersolawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah, mereka bersolawat kepada Nabi. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian atas Rasulullah. Solawat salam terus, apalagi bersolawat sambil bersedekah. Wis ganjarannya double tok. Halo. Wahai calon-calon bidadari surga. Amin. Insya Allah bidadari surga kalau di atas 50 bulan. Dolar, aku bidan dari pincang. Berarti nos warko engkle. Apa makna cuma 10 dolar? Di sini lu suci gak ono tangane suci gak ono. Pengen komplit 50 dolar. Masa kalah sama yang di masjid sama yang subhanallah. Eh, woi. Bidan dari surga itu cantiknya di akhirat. Hiasannya hiasan akhirat. Hiasan akhlak, maka yang cincinnya lebih dari satu, cukup satu saja, yang lain masukkan nanti ke kotak amal, masukkan ke panitia, saya siap menanggungnya. Saya beberapa waktu lalu dapat beberapa buah cincin, dan tadi juga dapat. Gue nengkinnya usah menyakit, kurang langsung nengkai berarti kalau tidak. Atau barangkali yang bilangnya lebih dari
Oh, malah ditetel di sini sakit. Hilang kok gelaku. Ada kok tetel. Hilang. Masa lupa sih? Masa lupa sih? Halo. Yuk belajar jadi orang kaya. Segala sesuatu itu kan tergantung dari belajar. Segala sesuatu itu tergantung dari latihan. Ingin bisa main musik harus mau latihan musik. Ingin bisa nyenteng harus mau latihan nincem kayak baju ini. Nah, iya. Ingin bisa main badminton harus mau latihan badminton. Maka kalau ingin jadi penyanyi harus mau latihan nyanyi. Kalau ingin jadi orang kaya harus mau latihan kaya. Latihan kaya gimana? Mata soge. Ada mata infak. Saya melarang seperti ini. Soge kok semu. Minimal yo 500, sak elek-eleke 100. Iyo kaya. Lah nek 50 larat. Berarti zaman belum latihan kaya. Belum latihan kaya itu gimana? Ketika ada peluang untuk bersedekah, ketika ada peluang untuk berinfak, Pak Adi langsung ke padahal punyanya itu cuma bisanya cuma 550. Ini yang dicemplungkan, yang 500. Orang kaya. Berarti nek 50 kere. Kalau sering-sering latihan kaya, minimal dapat juara. Juara harapan, harapan jadi orang kaya. Bener itu. Itu sudah terbukti, sudah terbukti. Pokoknya sudah terbukti. Loh, dikemangan nih lho Raima. Mungkin ada bengok-bengok kok bener. Kalau lari-lari ke sini begitu nyampe langsung naik dari sana saja aku lari-lari yo. Hey, jangan sering-sering latihan miskin, awas nanti jadi juara miskin. Latihan miskin itu gimana? Punya duit bukan berarti pura-pura nggak punya. Umi ini jero domba di lono sewu itu ngatu seket nyemplungi lo cuma seket. Ini latihan miskin opo maneh nyilek kancane. Ya 10 lah itu anak sing cilik. Aku pinjam 10 lah itu soalnya orang ada sing cilik. Ini langsung di setempel melarat kan. Ada yang kayak gitu. Gue itu satu-sat kabeh toh mbak. Jadi aku nyilik mbak 10 mbak. Aku ono sing duwe rencana dulu ngerti ya. Ya Allah, oh ya Allah. Itu namanya latihan melarat. Jangan lupa, harta itu kan seperti air. Halo. Air itu kalau dialirkan pasti tetap jernih, tetap bening, menyehatkan. Betul? Karena airnya mengalir. Maka harta kalau mengalir dialirkan ini untuk pesantren, ini untuk masjid. Dan saya tadi juga bersumpah bersaksi, gak bersumpah gak bersumpah. Dan saya bersaksi bahwa sepeser pun gak ada. Saya mau apa ya istilahnya mengkorupsi apalagi mau dibilang mendalik. Sepeser pun gak akan pernah ada yang ngatur di saya. Dan saya siap bertanggung jawab secara hukum di dunia maupun di akhirat. Kalau sampai ada yang disimpangkan, diselewengkan atau enggak tepat sasarannya, saya siap. Bener urusan ini loh ya, urusan anda semua bagi infak buat anak-anak yatim dan pesantren. Ada yang nanya, itu katanya punya yayasan pesantren tapi rekeningnya kok enggak atas nama yayasan. Aku simpel pertanyaanku, nyumbangnya piro? Bang memang orang cerewet. Sudah ini loh, sejauh ini memang Yayasan Malik masih dalam masa perintisan, semuanya dari saya. Kalaupun pakai seperti itu, nanti yang tanda tangan juga saya, yang ambil juga saya. Terus orang mau ngurus gini, ribet. Asli ribet. Aku pengalaman dulu sebelum orang goblok.
apalagi yang berurusan dengan anak-anak yatim dan pembangunan pesantren. Saya siap diselidiki, di cross check, dan aku misalnya dijalani data pendapatan Musa Ulang Merah tak sudah nol, tak pet nol ini lengkap aku harus antisipasi ya, gak ngawur ya. Saya siap bertanggung jawab. Oke, alhamdulillah aku sudah siap sing ngambang karena sing coklat. Alah bantu nopo. Mono yang ada diuntel-untel. Masya Allah. Jadi lah air itu kalau dialirkan kan dia tetap bening, tetap jernih, tetap sehat. Betul. Kalau dibiarkan didiemin sampai apa? Didiemin. Dijarakan itu. Bahasa Inggrisnya denandok. And the cembem. Maka dia akan the bummer and the bosok, the badut. Sama duitmu kalau tidak dialirkan bummer bising. Bener itu sama saya kalau contoh biasanya padi bibitnya kalau disebar makin tumbuh berkembang jadi akeh. Bibit jagung kalau disebar satu bisa jadi wah dua genggam empat genggam bisa gak karu-karuan akeh. Kalau dibiarkan pasti bosok. Sama duit juga begitu. Karenanya biar tidak bosok dan ini akan menjadi tabungan di akhirat kita, sama-sama kita bersedekah, sama-sama Allahumma sholli ala Muhammad ya Rasulullah ya Rasulullah salamun alaik ya Rasulullah ya Rasulullah salamun alaik ya buktikan bahwa sampean baik kepung ngomong aku untuk antem nih kalau sampean ngomong kok mau cahayu ayu ini nih di lono orang-orang kan mentok aku sih ngomong tak jem kalau sampean tak bilangnya ke aku uloman-uloman yang rapar uang kok yang medit yang di arah-arah yuk selamat ya Rasulullah. Ya Rafi'a Asya, Ya Rafi'a.
jangan tinggalkan masjid, karena kualitas sholat itu kekhusyuannya. Sholat itu ibarat jasad, khusyuk itu merupakan ruh. Berarti kalau sholat gak khusyuk sama dengan jasad tanpa ruh, itu nilainya patung, boneka, and gombal mutio. Apalagi ngaku khusyuk tapi gak mau sholat, itu ada ruh tapi gak ada jasadnya. Itu berarti bangsane nyiblorong, nyiroro kidul, nyiroro lor, nyiroro etan, nyiroro kulon, malampen, nenek balik, gerando, wala adi, wasabi, ajmain. Ngaku khusyuk tapi gak mau sholat. Maka orang yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, besok di akhirat tidak akan pernah bisa berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi dapat syafaat. Enggak sama sekali. Nah, kalau bisa, kalau di sini kan jenengan yo sulit lah untuk bisa berjamaah terus, gimana? Komuremu yo nang kene kamar. Gede sholat di nunggu sore ampe kadang di buku-buku yang lain nyengkah-nyengkah. Ya dijaga, dijaga sholatnya, jangan sampai bolong-bolong, diupayakanlah, oke? Satu ini penting banget. Yang kedua, tariku sunnati. Orang yang meninggalkan sunnahku, kata Rasulullah. Siapa mengaku sebagai umat Nabi, mengaku cinta Nabi, tapi gak mau meneladani Nabi, gak mau mengikuti sunnah-sunnah Nabi, bohong dia. Manidda'a hubban Nabi bighairi itba'i sunnati fahuwa kadzdzabun. Siapa yang mengaku cinta Nabi tapi gak mau meneladani dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi, maka dia adalah pembohong besar. Kan cinta itu harus mengikuti, kalau gak mengikuti namanya gak cinta. Masih ingat kata-kata saya, cinta tanpa mengikuti adalah dusta, mengikuti tanpa cinta terasa hampa. Ya, kami senatus lebih awal. Lah cinta tapi gak mau mengikuti, cinta apaan? Mengikuti tapi gak ada rasa cinta, sepo. Bohong, boleh sama ini tidak ngomongin apa paham. Ini rondo teli bilang kakean dimarahi majikan. Emang kupingnya perlu dikoroi. Ya kalau kupingnya itu sudah sering kena virus-virus kayak gitu, nanti menjalar ke otak. Akhirnya net diomongin. Makanya jadi orang itu yang baik sama majikan itu yang baik. Jangan suka menentang, apalagi ngamusi. Ya bagaimanapun jalan rezekimu lewat situ. Siapa tahu dengan kamu berbaik hati, ya dapat hidayah Allah. Kamu sikapi dengan baik, nah kan gajimu ditambahin. Amin. Pengen gaji tambah itu harusnya sedekahnya ditambah. Sedekah $5. Amin. Menjadi malaikat. Orang mandi paling dapat di mana itu 100. Halo. Nah, perilaku Rasulullah itu banyak banget. Kita mulai dari yang kecil lah. Kita meneladani Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Contoh simpel, gunting kuku aja diajarkan di dalam Islam. Rasulullah kalau mengajarkan gunting kuku itu diawali dari mana? Telunjuk jari tangan kanan. Ini yang digunting pertama itu kuku jari telunjuk tangan kanan. Rumah nonton. Gak usah nonton takbir. Terus setelah ini jari tengah. Terus urut jari manis. Terus urut jari kelingking. Setelah itu kelingking kiri, terus jari manis tangan kiri, jari tengah tangan kiri, jari telunjuk tangan kiri, jempol kiri di
diakhiri dengan jempol kanan. Subhanallah, ini kebijaksanaan Rasulullah. Dimulai dari telunjuk tangan kanan. Ini kan istimewa dong. Makanya kalau kita menyebut Allah, itu disunahkan sambil nunjuk ini. Bahkan dalam tasawuf, dalam tasawuf, kita ketika sholat, itu asyhadu an la ilaha illallah. Disunahkan untuk diangkat. Itu loh. Makanya ini yang saya paling ngikutin yang ini. Jadi diangkatnya ketika asyhadu an la ilaha illallah. Kan ada yang pakai digerak-gerakin. Nah aku gak ngerti. Ya boleh sih, boleh. Wah ini digerakin terus kan gak batal loh sholatnya. Kalau yang batal itu kalau ini digerakin. Kalau cuma jari ini kan gak batal itu. Gitu loh. Sampai yang lagi secara syariat loh, lagi sholat digigit nyamuk, kayak nyamuknya nyamuk kanan. Mengusur yang sholat kanan. Nah ini kalau benerin loh. Kalau sampai yang gerakannya hati-hati. Ini alun ya, dilepas red, terus pakai jari. Tek, kok melayu. Tek, secara syariat gak batal. Gitu loh, yang batal itu nyamuk. Batal. Ini kalau dari sisi syariat tuh ya, sekali gerakan tapi batal. Kadang-kadang ono kok sholat yang mengukur-ukur. Nah ini kalau dari sisi syariat batal. Kalau ukur-ukurnya cuma pakai jari ini kan, nggak apa-apa nggak batal. Makanya ketika asyhadu an la ilaha illallah ada yang gini. Jadi aku mau hanya nede-nede seneng duduk. Kalau saya yang ikut yang Imam Syafi'i yang asyhadu an la ilaha illallah udah diangkat udah diam, ada yang pakai bingung malah langsung diobat aneh-aneh. Tapi sampai aneh kalau ke Mekah, kalau ke Madinah, amin, mudah-mudahan bisa ke sana semua. Oh, tahu modelnya orang sholat macem-macem itu tahu sampai nanti. Boleh, boleh yang asyhadu an la ilaha illallah. Boleh. Yang gak boleh itu misalnya yang dijago nomor 3 asyhadu an la ilaha illallah. Yang menamakan calonnya itu nomor urut 3 tuh asyhadu an la ilaha illallah. Atau cuma pakai jari satu tapi diwale asyhadu illallah. Juga oleh memotong kuku dimulai dari ini loh, ini saja. Sekali lagi ya, kalau bicara tentang fikih pasti ada perbedaan, pasti ada khilafiyah, makanya nggak usah diperdebatkan. Kayak orang sholat ada yang sendakep Allahu Akbar, ada yang sendakep sebentar lalu dilepas Allahu Akbar. Allah. Sendakem saja ada yang di atas pusat. Allah. Ada yang di bawahnya. Allah. Duh, namanya fikir macam-macam pendapat. Gitu loh. Enggak oleh. Allah. Jadi enggak oleh. Menantang Gusti Allah jadinya. Makanya wes enggak usah kalau urusan-urusan fikih, kamu enggak usah nonton-nonton. Apalagi bagi kita ya, bagi kita yang ilmunya sangat 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 terbatas. Ayo belajar terus, cari kebaikannya. Perbedaan jangan dijadikan musuh, tapi perbedaan adalah wahana untuk saling melengkapi. Baru belajar tobat kemarin sore. Belajar tobat itu baru kemarin sore. Itu aja udah, masya Allah. Syirik kamu, murtad kamu.
ya Allah, aku kuping kulu kering ini. Nah, terus sunah-sunah yang kayak gitulah, mendahulukan yang kanan. Ayo kita kerjakan sunah-sunah Rasulullah. Bagaimana cara Rasulullah bertutur kata? Bagaimana cara Rasulullah bertindak? Bagaimana sikap Rasulullah dengan tetangga? Bagaimana Rasulullah kalau menghadapi anak-anak yatim? Bagaimana Rasulullah kalau berhadapan dengan orang-orang miskin? Ayo kita contoh semua. Itu namanya ittiba, mengikuti sunah-sunah Nabi. Bagaimana Rasulullah kalau malam hari? Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah membagi waktu hidupnya itu juga proporsional, tapi proporsional pula. Proporsional profesi. Proporsional itu ya. Ya proporsional. Secara adil dan merata seperti itu loh. Rasulullah membagi waktu malamnya itu jadi tiga. Tulutun li ahli, yang sepertiga itu untuk keluarga, yang bercengkrama dengan istri, dengan anak. Wa thuluthun li nafsi, yang sepertiga untuk diri sendiri, yang pakai istirahat. Wa thuluthun li rabbi, yang sepertiga untuk Tuhannya. Rasulullah itu setiap malam selalu sholat tahajud, bercengkrama dengan Allah, bermunajat kepada Allah, bermesraan dengan Allah, tidak pernah ditinggalkan sepanjang hayatnya. Kita yang mengaku cinta Nabi, kita yang mengaku umat Rasulullah, ya harus meneladani. Kadang akhir-akhir ini kan banyak tuh, pokoknya sudah pakai jubah, jenggote dawa, nganggo sorban, undeng-undengan, wis merasa wis koyo Kanjeng Nabi. Yo koyo tapi pakaiane. Kalau ini pakaiane seperti itu sudah merasa seakan-akan wis koyo Kanjeng Nabi. Karena pakai sorban. Lha wong Abu Jahal yo nganggo sorban. Abu Lahab yo nganggo sorban. Gitu loh, bagus. Meneladani segi berpakaian bagus, tapi harus juga diimbangi dengan meneladani segi akhlaknya, segi haliahnya. Understand? Allahumma sholli ala Muhammad. Sesuai yang lemes. Sampai ane gak respon biasa. Bahkan yang menjadikan manusia mulia itu kan tahajudnya. Nilai kemuliaan seorang mukmin kan ditentukan dari tahajudnya. Wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian malam bertahajudlah, itu akan mengantarmu sampai pada kedudukan yang terpuji dunia dan akhirat. Berarti nilai keutamaan seorang mukmin itu ditentukan tahajudnya. Kalau tahajudnya istiqomah dan kualitas, dia mulia, tinggi derajatnya. Kalau tahajudnya jarang-jarang gak berkualitas, rendah derajatnya, agak hina. Kalau gak pernah tahajud, gak pernah dia mulai, gak perlu dibahas, gak perlu diomong, soalnya gak penting. Ngapain ngomongin yang gak penting? Yuk kita kulinakan untuk bangun malam, bener mo? Untuk bangun malam sholat walau hanya 2 rakaat. Sorry ya, kalau udah merasakan langgannya tahajud 2 rakaat itu kurang, demi Allah kurang, demi Allah kurang. Kalau sudah merasakan lazatnya, lagian yo nanggung, udah capek-capek bangun, kena air, kita wudu, ribet, pakai mukena, masa cuma rong rakaat tok terus tidur lagi. Allahu Akbar. Tuntun jadi tuli-tuli, tuntun jadi tuli-tuli, tuntun gobek-gobek terus melingkruk. Yo nanggung say. Ya nanggung lah, udah capek-capek bangun malam, mulet-mulet, terus ke wudu, terus ribet pakaian, masa sholatnya cuma 2 rakaat,
sayang kan, apalagi demi Allah kalau udah merasakan nikmatnya dua rakaat itu kurang, akhirnya nambah jadi 4 rakaat tiap malam. Kalau udah merasakan lagatnya betapa waktu tahajud kita bersimpuh, kita bersujud, kita munajat, kita curhat kepada Allah, nikmat banget, maka 4 rakaat itu terasa kurang, akhirnya nambah 8 rakaat tahajudnya, tambah witir 3 rakaat, itu aja udah bisa istiqomah, ganteng, bestok, keren, bagus, dan ini super, soalnya ngomong dewe ini udah bisa guyu kok ngece, aku jujur diketawain, bener saya memang belum bisa. Sama-sama gak tahu belasa. Belum bisa istiqomah, yang masih dalam tahap belajar. Maka yuk sama-sama belajar, geng. Nah, insya Allah, lek sampean wis kulino tangi bengi. Saya yakin ini wis kulino tangi bengi, gitu apa, geng? Nyambok? Nyambok. Barbuyo terus? Pakaian rapel gitu. Saya juga pesen nanti ya, kalau Anda ya sudah istiqomah dari sini, sudah terbiasa bangun malam untuk sholat malam, insya Allah nanti kalau pulang ke tanah air kan nggak seterusnya ada di sini dong. Iya, nanti kalau udah pulang ke tanah air, bujumu kaget, keluargamu kaget. Ya Allah, tiba-tiba mulai tombok kok ngalah-ngalahin dunia ini. Mungkin ini kira-kira ceramah sama gue selfie. Itulah wanita sufi, artinya suka selfie. Katanya zaman saya ini modelnya ngomong-ngomongi. Nah ini aku takut, sampean ngomongin adikmu, terus adikmu sih gue ngomongi gak kok selfie. Bapak no gitu. Jeguk dah sih lo. Akhirnya gak jeguk dah semua. Saya bahkan akhir-akhir ini ya kalau ngaji di Indonesia ini di depan biasanya akan pejabat-pejabat langsung saya mulai ceramah semua HP harus silent, gak ada yang mulai dolenan HP, yang dolenan HP itu mana cikal minimal kudikan kita kasih tahu coba misalnya sampean ngomongi anak sampean terus anak sing sama ngomongin dolenan HP lagi nesu apa orang kami? Nesu! Aku ini yombong akhirnya pejabat-pejabat ini jalanan apa ya? Tapi nangis lagi kerasa hati-hati ajar ke mana itu pedi sekitar-sekitar kalau saya langsung dipateni pedi ciker, dikit-dikit saya ini yang mulai, saya ini yang mulai aku apa yang terapnya gitu kalau saya ngaji jam insya Allah nanti bulan Januari saya datang lagi. Ini berarti Anda mania sejati kalau yes malas cuma infaknya sampai 10 Alhamdulillah saya itu subhanallah subhanallah jenengan semua itu tidak bosan tuh dengan saya. Alhamdulillah saya itu juga alhamdulillah bersyukur alhamdulillah artinya saya udah paling sering datang ke sini tapi jamaahnya subhanallah
keutamaan firman Allah. Ini bareng-bareng diajak berjuang, semangat, semangat, dan terus semangat. Jujur memang, saya ngajinya itu menengah ke bawah. Saya sadar betul, jamaah yang ngaji bareng saya itu rata-rata pengetahuan, baik pengetahuan agama, pengetahuan umum, pengetahuan apa-apanya, itu sama dengan saya, artinya menengah ke bawah. Kemana ini? Bawah pol-polan. Saya sadar betul kok, dibilang deso, dibilang katro, emang iya. Dibilang kecebong, gak mau kecebong, bisa dong. Lu netes dari kecebong, dong kayak kodong lu ya. Tapi saya tujuannya kan untuk merangkul, mungkin kecil-kecil ini. Ini gak keren juga, apa nih gak kayak pengajian. Lu pengajiannya milih-milih. Aku lagi apa saya takut untuk tiketnya, bukan Mas saya, saya orang raden. Aku lo berarti ini sudah membutuhkan yang beli tiket dulu. Kau sandal ini, atau cekak, atau topi miring. Abe tasnya disambel ini, abe ini, tapi ijab aku ya. Saya lebih suka mereka seperti itu, tapi mereka sadar ingin berubah jadi baik daripada yang sok baik, yang pura-pura baik. Kita ini sama-sama asli, kita ini nasib. Konten di sana. Dan saya kesini dalam rangka apa? Yang berdakwah mengajak memerangi kebodohan. Tapi juga saya sebut di sana itu waktu tadi sempat rame, saya bingung soal memerangi. Ada orang yang bingung kan, wah itu Israel harus diperangi itu karena dolim sama Palestina. Lah iya perang, tapi sesuai dengan standar dan kapasitasmu. Perangmu gak mengangkat senjata. Eh taunya kan gede, cekelan ulek-ulek kok. Sampai ngangkat gede itu. Kalau pegawaian ini mau saya WC. Kendar yuk, kendar. Wele misalnya sampean lo, ane pasang gendero aneh-aneh, terus pasang simbol aneh-aneh. Wih jenenge cari mati, gak bener. Untuk apa sih kita punya kekuasaan? Sesuaikan dengan kapasitasmu ya sayang. Jihad itu gak harus seperti itu. Akhirnya jihad itu harus orang-orang kafir, pusing kok, kafir pula resi di sini. Kafir dewe itu resi. Ayo tau apa dewe sih, saya ada sifat-sifat kekufuran yang dihilangkan dulu. Sifat-sifat kekufuran yang ada pada diri kita, kita hilangkan dulu. Jihad nafas, memerangi diri sendiri dulu. Gitu loh. Lah terus lagi kalau ada seperti itu, urusanmu orang apa tuh? Gue harus maju diplomasi gitu. Gue harus laporan mengenai Donald Trump, gue. Harus mau protes gitu gue. Gak ngefek. Gak ngefek, ada buramu gak ngefek. Ngefek itu di wong sing wis duwe pengaruh, punya power, punya kekuatan. Lah kita diberi senjata sama Allah. Dumo nih sampean. Dungakno. Kowe lah perjuangkan senjata. Lu terus kulo-kulo mencontoh kamu. Ayo kok sek WC kuwi ta. Kowe kok sek WC kuwi. Mantep kok ngene rakine Donald Trump. Ngono karep serang sana nungtungah noai. Kalau kita senjatanya doa, kita memeranginya dengan doa, jangan salah ya. Memerangi kemiskinan berarti orang-orang miskin dipateni kabeh. Memerangi kemiskinan artinya apa? Ya berusaha untuk menjadikan yang miskin itu makin sejahtera. Itu memerangi kemiskinan. Orang-orang miskin-miskin diperangi, dipateni kabeh. Banyak memerangi kebodohan, entek susah gini. Kebodohan harus diperangi. Dan nasib mereka bagaimana? Pinter Pak. Ya. I love you so much.
Halo. Tes tes. Jadi. Udah senang kan sama. Ayo, kita latih diri kita tahajud. Itu wae. Itu termasuk bentuk dari memerangi kesyirikan, kekufuran, sifat-sifat yang elek dalam diri kita, termasuk penyakit-penyakit hati. Itu diperangi dengan tahajud. Allahumma shalli ala Muhammad. Berat banget, tapi kan saya yakin biasanya kan udah pakai setting alarm itu jam sekian bangun. Iso wes, misalnya biar udah bangunnya alarmnya pakai nada suaranya Anwar Zahid. Misalnya fotonya mau fenomenal. Umpamane kok biar mudah bangunnya. Nah, begitu bangun, wah ini udah alarm. Biasanya sama namanya. Jam tiga. Udah lihat, wah setengah tiga ini saatnya persiapan juga. Segera bangun, kalau sholat malam kan aman. Kakin majikan orang itu tahu-tahu, kayaknya saya kelop. Jelas aman, gak mungkin ini dipantau kalau rumah juga mulu tuh. Tapi yang aneh sampean males, gue bantang. Oh, no elang, ini suka dong lecek. Halo. Bangun, misalnya berdua kalau satu rumah itu misalnya berdua. Ya saling membangunkan. Dibangunin, kalau perlu. Ya menyontok Rasulullah lah. Pakai surprise, percikan air ke wajahnya. Cari jemari, celupkan. Biur. Nah, gak mandi orang ember. Atau dibangunin. Ayo, sayangnya bangun. Nah, kok berat? Pengen pahala besar. Tuntun dia untuk ke kamar mandi dulu. Berat, gendongan. Oh, pokoknya gak lemu. Nek lemu, gelundung. No. Tariku sunnati, orang yang meninggalkan sunnah-sunnah Nabi itu besok di akhirat gak akan berjumpa dengan Rasulullah, gak akan pernah ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, semampu kita, semaksimal mungkin kita berupaya meneladani Rasulullah. Apa yang pernah diucapkan Rasulullah, apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah di seluruh aspek kehidupan. Kalau kita contoh, kalau kita teladani, pasti benar, pasti baik, pasti menyelamatkan. Sebaliknya, orang yang tidak mau meneladani sunnah-sunnah Nabi, tidak mau mengikuti sunnah-sunnah Nabi, awas, celaka. Nabi itu ahli sedekah. Nabi dalam bersedekah itu lebih kenceng daripada. Berapa kali baca ini aku ngomong. Ya aku ngomong sih karena geremeng kok. Kita itu sampai berhenti, kita itu sampai berhenti. Pernah ngerti perasaannya. Nabi dalam bersedekah itu lebih kenceng daripada hembusan angin. Seret. Bahkan Rasulullah itu tidak pernah tiada hari tanpa sedekah itu nggak pernah. Setiap hari dan bahkan Rasulullah tidak pernah menyisakan duit sampai matahari terbenam. Matahari terbenam semua duit sudah disedekahkan. Ini masih ada kesempatan belum terbenam. Aku lara iso mule. Tak tekan omah. Basikilku nondi ora iso mule. Lah kapan tekane? Wong aku wis janjian ambek mbokku, mbokku to. Ki apa nek ketemu? Ki apa nek naik nang sampean? Kok cek mbokku. Anaknya majikan masih gak mau pilih anak rempemi lo gak mampu mendengar atau gimana aku
ya majikanku. Apa sih? Halo. Eh, Rasulullah itu sebelum matahari terbenam, duit sudah disedekahkan. Allah sudah ada Muhammad. Kalau kelewatan ya, malam ya mau tidur kok masih ada duit yang tertinggal di saku. Gak bisa tidur, ya Allah ini kok masih ada duit belum aku sedekahkan. Gimana ini nanti hisabnya, gimana ini nanti perhitungannya. Kalau petang ini gak bisa tidur, kepikiran ini duit kok masih ada yang tidak disedekahkan. Kepikiran ini kok masih pegang duit. Udah tau taruh sampai ya. Panen nanti telepon kau jaluk kirim padahal uang gaji ya Allah ibu bapak, ibu bapak padahal itu termasuk salah satu uang toh. Sedekah orang yang ahli sedekah itu disayangi Allah, dijaga malaikat, didoakan oleh malaikat, dan dijamin matinya husnul khotimah. Amin. Matinya nanti husnul khotimah. Lawang, lawang itu bahasa Indonesia apa? Lawang itu bahasa. Lawang dalam Al-Quran itu, lawang itu. Masuk lawang. Lawang. Lah manusia, mana tempat? Lawang, lawang itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang. Lawang, bu, katanya berarti kisah yang Arab itu tujuang, lah tujuang. Dalam Al-Quran itu kan, menyatakan bahwa orang yang meninggal, mau meninggal waktu nazar itu merah-merah, menjerit-jerit, minta ditunda kok. Rabbinam la akhurtani ila ajlin qarib. Ya Allah, tunda kematianku, tunda ajalku sebentar. Ngapain kalau minta tinggal adegan dikasih tenggak dikasih itu dah sebentar saja. Fa'ashadam kawalakum minasyalihin. Aku akan bersedekah, aku akan bersedekah. Karena emang tahu bahwa sedekah itu sangat amat menolong, terutama di waktu nazar. Halo. Orang yang ahli sedekah itu berarti kan gak ke dunia, dia gak emanah. Dunia itu kan cukup di tangan saja. Begitu dapat, lepas. Begitu dapat, lepas. Maka dia gak memasukkan dunia ke hati. Dia gak cinta dunia. Maka saat meninggalkan dunia, enteng kok dia gak cinta dunia. Meninggalkan yang gak dicintai kan enteng kok. Bye-bye. Selesai. Gak cinta. Halo? Berpisah dengan yang tidak dicintai malah senang enteng. Kalau tidak mencintai dunia, berpisah dari dunia, meninggalkan dunia itu malah senang. Apa? Tapi bagi yang cinta dunia, masya Allah, dipaksa untuk berpisah, dipaksa untuk meninggalkan, berat. Kayak orang muda cinta banget terus dipaksa sama orang tuanya untuk berpisah, berat apa berat? Maka sekali lagi orang yang hobi dunia, orang yang terlalu cinta dunia, bahasa Inggrisnya kedonya, kedonya itu nanti mati ini mesti apa? Kenapa? Karena dia dipaksa untuk berpisah dengan dunia. Kan mati itu ada yang enak, ada yang gak enak. Katanya sih aku juga belum pernah ngalami. Tapi pasti menakutkan. Suatu saat pasti kamu datang. Ya, cangkemmu jadi musiknya ya. Soalnya sekarang mati kan? Saat-saat paling menang.
bulan. Semelok karo-karo mati di situ. Sang malaikat pencabut nyawa. Sang malaikat pencabut nyawa. Jajan. Awas lo, Israel keliling, Israel keliling. Dari badan tak menolong, tak seorang pun yang akan dapat menolong dari kebaikan. Juga hartamu tak akan mampu menolong dari kebaikan. Mungkin lah ada yang bagus, ajak mainnya ada dia. Mana nama baru gajian di duit cewek tangga di tangan. Oh, langsung diamplot jadi cuek cek. Padahal dunia utang lo kurang. Mana diamplot yang di pameri kulo yo. Kok gajine yo po. Gayane dikirim-kirim lo yang Korea. Kalau lagi kirim. Aku nggak bisa kayak kamu, tapi jangan sampai. Plus 821 plus 810. Iya lah. Lu salah, kok gajinya lu gue aneh kok lu malah gue mau kirim bro gue jenisnya bedoan yang ketiga, yang ketiga.
ketiga yang besok di akhirat tidak akan pernah berjumpa dengan Rasulullah, gak akan mendapatkan kasih sayangnya Rasulullah, gak akan mendapatkan cintanya Rasulullah, pembelaannya Rasulullah, siapa? Man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya, ketika menyebut disebut namaku kata Rasulullah, gak mau bersolawat. Awas, hati-hati. Ketika, maka para ulama mengajarkan kita kalau mendengar disebut nama Muhammad, kita baca sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yang penting bersholawat, terserah. Saya bersholawat terserah dengan azab sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Sekarang adanya siap. Banyak banget. Kalau misalnya sama langsung disebut nama Muhammad langsung bersholawat. Allahumma sholli sholawat. Siapa yang isi koma membaca sholawat setiap hari 100 kali maka kutiban baina ainaihi baro'atu minan nar, ditulis di antara kedua keningnya di sini, itu ada stempelnya, orang ini bebas dari neraka. Rasa-rasanya sangat penting ya buat kita yang ibadahnya pas-pasan, kalau cuma pas-pasan dicurang kodok karena aku. Apalagi yang kayak kita semua, nah ini kok kayaknya diberikan kasih pasien. Memang ini memang faktanya seperti itu. Gak usah dipakai contoh pun memang begitu. Jadi kita yang semua yang datang di sini yang kita itu termasuk yang ngomong. Yang ibadahnya aja udah gak karu-karuan. Kita tentu berharap dapat istimewa, dapat fasilitas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara salah satu caranya, yaitu tadi memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah. Cuma bersolawat kepada Rasulullah harus mengagungkan, jangan ada unsur pelecehan, jangan ada unsur yang gak benar. Akhir-akhir ini kan ada itu beberapa anak-anak yang gak benar itu. Kalau lagi solawat itu sambil goyang-goyang, joget-joget, nah itu malah melecehkan itu namanya. Wong sholawat itu mendoakan Rasulullah, menghormat dan memuliakan Rasulullah. Dan yang arep goyang-goyang musike koplo digoyang-goyang, pokoknya mau user-user. Nah itu sajarane karo dosane ya akeh dosane. Nek cara diitung ngono ya sak susuk. Susuk dosane. Wong ya betul sholawat itu enggak ada warnanya, enggak ada penyakitnya, tapi kalau membacanya enggak hormat, enggak niat, itu ada dalilnya, ada hadis Rasulullah yang menyatakan itu la tazinu indallah janaha ba'udatin, kalau ditimbal di sisi Allah beratnya enggak ada sebobotnya sayapnya seekor nyamuk. Di antaranya apa? As-salam ala nabi bighairi niyatin wa hurmatin, bersolawat kepada nabi tapi enggak mau hormat, tidak mau memuliakan. Di antara berkah, di antara fadilahnya sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, orang yang hati bersholawat juga menyanjung, mendoakan, mencintai Rasulullah. Halo, itu nanti di akhirat dalam meniti jembatan yang membentang di atas neraka itu dituntut sama malaikat Jibril, sampai nanti dikasih ambilkan air minum dari telaga tautan sama malaikat Israfil. Diantar sampai ke surga, bahkan malaikat maut, malaikat maut yang namanya Israel. Udah pernah ketemu apa belum? Belum, sabar, bentar lagi. Gak lama, sabar. Itu yang pasti akan mendatangi. Itu pernah mendatangi Rasulullah, duduk berhadapan dengan Rasulullah, dan Israel itu berkata begini, ya Rasulullah, saya berjanji di hadapanmu, man aftaros sholat aneka min ummati, siapapun dari umatmu yang memperbanyak bersholawat kepadamu, aqbidu ruhahu kama qabadtu arwahal anbiya wal mursalin, aku akan mencabut ruhnya seperti aku mencabut
mencabut roh para nabi dan para rasul. Al-Husnulillah Husnul Khatimah. Terus kita lakukan agama ini dengan cinta. Beragama itu akan indah. Karena memang Islam itu kan agama cinta yang mengubah kebiadaban menjadi peradaban. Indah banget Islam itu. Indah sekali ajaran-ajaran Islam itu. Insya Allah kita sambung pada pertemuan besok. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin tadi agak terlambat karena mohon maaf ini hari harus dibagi tiga. Ya gak tega sih lihat teman-teman jamaah yang kosong, gak ada agenda, gak ada yang isi. Kebetulan saya ada di situ, saya diminta untuk mengisi kekosongan, bukan menggantikan. Kalau menggantikan bukan kapasitas saya bukan menggantikan, enggak. Saya hanya mengisi kekosongan saja. Saya akan menang bawah, tidak pantas untuk saya minta maaf kepada penjenengan-penjenengan semua yang ya kayaknya lama menunggu aku. Tapi ya karena memang terbukti bahwa memang ya kita saling menyayangi. Kebersamaan ini akan terus berlangsung. Tetap semangat. Baik, pantang putus asa, pantang menyerah. Jadikan kegagalan itu sebagai tonggak untuk meraih kesuksesan. Jadikan cemoohan itu sebagai anugerah. Loh, maksud cemoohan itu sudah dianugerah. Bisa kita bisa mengambil hikmahnya. Dicemooh orang, wah itu merupakan satu kenikmatan. Kalau kita mampu mengolahnya, itu akan menjadi anugerah yang luar biasa. Sama-sama kita akhiri dengan doa sederhana. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini mendapatkan barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir diberikan rezeki yang halal, melimpah dan barokah, diberikan iman yang semakin kuat dan istiqamah. Semua hajatnya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua urusannya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Yang punya problem persoalan hidup apapun itu diberikan jalan keluar yang terbaik. Kemudian yang lagi menandang sakit, baik yang ada di sini maupun keluarga yang di rumah, apapun bentuk penyakitnya, apapun jenis penyakitnya, zahiran wa batinan, berkahnya doa seluruh jamaah yang hadir di sini, berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkahnya doa berjamaah yang pasti diijabah oleh Allah. Apalagi ini majelis dihadiri oleh ribuan bahkan jutaan malaikat yang mengaminkan doa kita bersama. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Bijahi Nabi Rahmat Syafi'il Ummah. Bijahi doa wal qabul wa ijabat as-su'ul hasrul amali wal maqul. Bijahi Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala man nawaina wa ala man nawa bi sirabun shalihah. Rajakumullah al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Ya Allah, barokahnya Fatihah, kabulkan hajat seluruh jamaah yang hadir di majelis ini. Ya Allah, mudahkan urusannya. Ya Allah, sembuhkan semua penyakitnya. Ya Allah, sehatkan keluarganya. Ya Allah, kuatkan imannya. Ya Allah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, kami hamba-Mu mohon kepada-Mu, ya Allah, mudahkan segala urusan dakwah di Hong Kong ini. Ya Allah, berikan keamanan dan kelancaran selalu. Ya Allah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Iya kan aku tuh, iya kan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam.
اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل ذلك أهلا اللهم يا ميسر كل عسر يا جابر كل كثير يا مغني كل فقير يا مأمن كل غائب يا صاحب كل فريق يا من لا يحتج إلى البين والتفسير حاجة لديك كثير وأنت عالم بها وبشير ألطف بنا بما جرت في المقاتل ودبنا بعسن تدير ويسر لنا يا الله يسر لنا كل عسر فتيسير كل عسر لك يسير نسألك التيسير والمعافاة للدين والدنيا والآخرة يسر لنا أمورنا كلها بلغ مقاصدنا كلها حقق أعمالنا كلها واتمم رجاءنا كلها برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن kami semua bersimpul di hadapanmu ya Allah kami semua bersimpul di hadapanmu ya Allah kami semua bermunajat kepadamu ya Allah memohon rahmat, ridha dan ampunanmu memohon cintamu, memohon cinta Rasulmu ya Allah ya Rabb engkau telah menjanjikan orang-orang yang kumpul di majelis zikir, orang-orang yang berkumpul di majelis ilmu akan kau hapus dosa-dosanya sebelum mereka beranjak dari tempat duduknya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa orang tua kami, ampuni dosa-dosa keluarga kami. Jangan jadikan dosa-dosa kami sebagai penghalang antara kami dengan rahmat-Mu. Jangan jadikan dosa-dosa kami sebagai penghalang antara kami dengan ridha-Mu, ya Allah. Jangan jadikan dosa-dosa kami sebagai penghalang antara kami dengan karunia-Mu. Jangan jadikan dosa-dosa kami sebagai penghalang antara kami dengan syafaat Rasul-Mu. Jangan jadikan dosa-dosa kami sebagai penghalang antara kami dengan kenikmatan abadi-Mu. Ya Allah, betapa banyak karunia, rizki dan kenikmatan yang Kau berikan kepada kami, tapi kami tidak mampu mensyukurinya dengan baik. Ya Allah, ya Rabb, kami sadar karunia yang Kau berikan kepada kami harus kami gunakan untuk meningkatkan iman dan takwa, meningkatkan amal-amal saleh, meningkatkan ibadah kami. Tapi sering karunia yang Kau berikan justru kami gunakan untuk bermaksiat kepada-Mu, ya Allah. Mata yang Kau berikan belum sepenuhnya kami gunakan untuk membaca ayat-ayat-Mu, tapi lebih sering kami gunakan untuk memandang sesuatu yang Kau haramkan. Telinga dan lisan belum sepenuhnya kami gunakan untuk mendengar dan berwasiat akan kebenaran, tapi justru kami sering membicarakan orang lain, menggunjing, menebar aib orang lain, bahkan kami mengundang fitnah. Ya Allah, ya Rabb, jangan Kau cabut nikmat ini dari kehidupan kami, ya Allah. Kami belum mampu menjaganya dengan baik. Berikan kami kekuatan agar kami mampu menggunakan nikmat-nikmat dalam kehidupan kami, sehingga kami pandai bersyukur. Ya Allah, ya Rabb, dengarkan kami seluruh jemaah yang hadir di majelis ini. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni sebusuk apapun aib kami. Ampuni sebesar apapun dosa-dosa kami. Ampuni sebanyak apapun kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Kami memang hina, ya Allah. Kami berlumur dosa, ya Allah. Kami terlalu sering melakukan maksiat, ya Allah. Kami terlalu sering melanggar perintah-perintah-Mu, ya Allah. Bersihkan hati kami, terangilah pikiran kami. Berilah kami kesadaran dan kekuatan untuk meraih kebahagiaan hati di dunia akhirat. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa-dosa orang tua kami, ya Allah. Tanpa mereka kami tidak terlahir di dunia ini, ya Allah. Mereka telah bersusah payah merawat kami, mendidik kami, membesarkan kami. Ya Allah, sejauh ini kami belum bisa membahagiakan mereka. Kami belum bisa membahagiakan mereka. Kami belum bisa membalas budi mereka, ya Allah. Kami mohon kepada-Mu melalui lantunan doa ini, ya Allah. Sehatkan badannya. Sehatkan badannya, ya Allah. Jaga kesehatannya, ya Allah. Muliakan dunia akhiratnya, ya Allah. Muliakan dunia akhiratnya, ya Allah. Kami sangat menyayangi orang tua kami. Kami sangat merindui orang tua kami. Tapi kami sadar kami belum bisa membalas budi kepadanya, ya Allah. Bahkan kami sering melukai hatinya. Kami sering melukai perasaannya. Kami sering menyakitkan hatinya. Engkau Maha tahu luka di hatinya, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Istiqomahkan ibadahnya, ya Allah. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Dan pertemukan kelak kami dengan orang tua kami di syurga-Mu, ya Allah. Pertemukan kami dengan orang tua kami kelak di syurga-Mu, ya Allah. Jangan pisahkan kami, ya Allah.
jangan pisahkan kami ya Allah. Satukan hati kami dalam cinta dan kasih sayang karunamu. Satukan hati kami dalam cinta dan kasih sayang karunamu. Himpunlah kami dalam kesolehan dan ketaatan. Jadikan persaudaraan di antara kami seluruh jamaah yang hadir di majelis ini persaudaraan yang karena seakidah, persaudaraan yang karena agama, persaudaraan yang karena ketaatan kepadamu, persaudaraan yang karena ketaatan kepadamu, persaudaraan yang karena ketaatan kepadamu ya Allah ya Rabb. Bimbing kami agar dapat istiqamah di jalanmu, bimbing kami agar dapat istiqamah di jalanmu. Ringankan langkah kami untuk hadir di majelis-majelis zikir, di majelis-majelis ilmu yang sangat Engkau cintai dan dicintai oleh Rasulmu, yang menjadikan kami sebagai umat yang selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Ya Allah, pertemukan kami dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di akhirat. Kami sangat mendambakan syafaatnya ya Allah. Kami sangat mendambakan pertolongannya ya Allah. Kami sangat mendambakan syafaatnya ya Allah. Kami sangat mendambakan pertolongannya ya Allah. Bimbing kami untuk bisa meneladani sunnah-sunnahnya. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami memohon dan hanya Engkau lah yang berhak mengabulkan semua doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana adzabna rabbana adzabna wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya 'aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal 'alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbal minna du'ana bi sirri wa nuril Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih segala perhatian. Yang punya tiketnya insya Allah bisa ketemu saya. Yang enggak insya Allah bulan Januari kita insya Allah mohon doa mudah-mudahan diberikan keselamatan dan kelancaran. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.